Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek, saya dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Pasti baik-baik aja ya. Yo, kembali lagi di channel Michelle Toys, channel Krokil, Terhuhui, Tercihui. Pokoknya buat para pecinta diecast cocok banget ngejogrok di sini ya. Sudah 1 bulan kayaknya saya belum upload video long, brother ya. Udah kangen banget sama kalian ya, apalagi netizen banyak yang nanyain gitu di Instagram kapan upload video. Jadi sekarang kita upload video lagi. Ini adalah mystery box yang benar-benar gokil banget. Ini dalamnya banyak ditunggu saat live sale. Ini banyak blue cardnya, dan bukan banyak tapi semuanya adalah blue card nih kalau nggak salah, brother ya. Dan ini lumayan lumayan cihuy, dan waduh budgetnya juga lumayan asik nih, brother ya. Oke, langsung aja kita bengkek sama-sama. Ini udah lama ya, 1 bulan saya belum upload karena ada misi khusus saya kemarin di bulan Agustus. Sekarang coba kita di menjelang akhir September kita upload video lagi, brother ya. Kalau udah nungguin, dan juga Dekes Break kita masih open. Ini kita mau bongkar sebentar lagi season ketiga lot M, dan lot N juga sebentar lagi mau ngejogrok, mau masuk di mejanya Michelle Toys, brother. Oke, ini udah kita bengkek. Ini boxnya bukan kayak box Hot Wheels gitu ya, brother ya. Ini kayaknya dari apa nih? Kayak dari aksesoris apa nih, guys? Tuh panjang banget ya. Wow, mudah-mudahan dalamnya cihuy, aman terkendali. Walaupun bukan box Hot Wheels, tapi ini lumayan ini tebel sih ya. Tuh, ini agak ribet, brother ya. Kita langsung bongkar aja nih, panjang ini ya. Ini panjang sekali tuh. Kupasnya jadi agak ribet nih. Tidak familiar boxnya. Oke, berarti kita puter lagi, brother ya. Wow, bener-bener PR. Jadi effortnya lumayan. Karena ini barangnya juga lumayan sih. Nih, kalian harus nonton videonya. Jangan di skip, brother ya. Karena ini bener-bener cihuy. By the way, kita lagi menuju 7.000 ya. 7.000, lagi menuju 7.000, dan kita lagi menuju 13.000 follower Instagram ya. Kalau 7.000 subscriber, tolong dibantu ya. Yang nonton doang tapi nggak sub, jangan lupa subs-nya, guys. Oke, waduh, ini kita agak susah ya, guys ya. Agak susah. Nah, sudah kebuka tuh. Wow, kita buka dari mana ini? Oke, guys. Ini kita kupas. Ini kayak ngupas apaan nih, guys? Kayak gini, guys. Oke, ini kita tidurin dulu kali ya yang ini ya. Nah, kita beginiin aja deh, brother. Itu. Guys, perhatikan, guys. Ini menjadi bahan live sale saya ya. Tapi kalau ada fokusan, kemungkinan saya jadiin cold pre atau koleksi pribadi. Oke, langsung kita cubit dari sebelah mana, mudah-mudahan safety. Kelihatan tuh, guys. Ini rata-rata blue card. Full blue card ini kalau nggak salah. Tuh. Kita kupas satu-satu, dan ini benar-benar rare ya. Benar-benar langka. Sambil kita jelasin dalamnya ini, guys. Tuh. Ini ada apa nih? Tuh, ini ada card Jepang ya. Kalau Japan card tuh kayak gini, guys. Ada stiker, ada tulisan Jepangnya kayak gini. Ini Japan Car namanya. Tuh, ini mobilnya adalah Muscle Tune Hot Wheel Stars. Tuh ya, ini base-nya kayak gini, guys. Silver banget ya. Tuh, rivet-nya aman, dan ini juga aman ya. Blister nih mobilnya merah gitu. Namanya adalah Muscle Tune Blue Car. Nih, buat yang belum tahu Blue Car atau baru mengenal Hot Wheel atau Dekes, nih istilah blue card itu seperti ini. Kartunya full, bukan full ya, dominasi dengan warna biru blue card. Mungkin nanti kita akan cari tahu yang lebih spesifik lagi untuk blue card seperti apa. Kalian harus pantau terus channel Michelle Toys, guys ya. Oke, ini yang pertama adalah Muscle Tune warna merah marun gitu. Lanjut ini banyak, guys. Wuhu, ada apa nih? 62 Ford Mustang Concept tuh. Ini mirip Ferrari ya, guys. Mirip Ferrari warna kuning gitu. Roadster, guys, tuh. Nice. Ini base-nya warna hitam. Rivet aman tuh. Cuma ini Akta, guys. Akta, guys, tuh. 62 Mustang Concept. Wih, mantap. Nice. Ini banyak banget yang nanyain kalau lagi live ya, karena memang rare banget sih kalau
blue card. Lanjut ini juga nih. Rata-rata kalau blue card itu pastinya non SNI, guys. Nissan Jet dong, Nissan Jet dong, guys. Tuh ada serifnya John Brown. Serif John Brown. Tuh ada bintangnya, guys. Nice, Nissan Jet, guys. Gimana, guys, menurut pendapat kalian, guys? Cihuy enggak, guys? Wih, mantap. Ini bakalan berebutan, guys. Bisa bacok-bacokan, guys, ya. Bercanda deh. Bercanda, bercanda. Ini adalah apa ini? Ini mobil 2006 first edition. Nah, ini juga akta nih. Tuh, tapi ini mobilnya apa nih, guys? Tulisannya nggak ada di sini. Oh, ini dia, 69 Camaro. Tuh, 69 Camaro yang pertama seperti ini, guys. Guys, tuh ya. Wow, nice. Malaysia. Card bubble-nya aman semua nih, masih mulus ya, guys. Masih rapi, guys. Wow, ini berebutan lah kalian, guys, ya. Lanjut. Waduh, tuh ada emas. Ini kalau nggak salah ada dua lusinan gitu ya, guys, ya. Lanjut. Wow, nice. Ini apa nih? Jaguar XK8. Tuh. Nice banget, guys. Ini ada hologramnya di dalam. Di blue card, guys. Ini jarang-jarang nih, guys, blue card. Tuh, kalian suka blue card atau suka regular card? Silakan tulis di komentar, guys. Lanjut. Widih, ini apa nih, silver nih, guys? Ini silver adalah Pontiac. Oh, Pontiac, bukan Pontiac ya. Pontiac Ranger, saya baru tahu nih ada Pontiac. Tuh, ini silver gitu, ada flames-nya. Nice, silvernya ini banget ya, kayak metalik gitu ya, guys. Tuh, ini ada, ini Malaysia juga. Wow, blue card. Ini mulus, guys, mulus. Warnanya juga bening ya, nggak kuning gitu. Wih, cakep banget nih, lumayan, guys. Nah ini baru kuning nih. Cuman nih, ini kayaknya, waduh, pecah ya, guys. Pecah, guys, nih, guys. Nih, kuning gitu. Wow, ini nih kedemenan teman saya nih. Ini bakalan berebutan nanti di live sale, guys. Tuh. Ini 40 Ford. Nice. Warnanya udah kuning banget dan sayang pecah ya. Ih, bener-bener jadul. Nih, saya pengen cari tahu ya cara ngebedain keluaran tahun berapa nih kartunya. Ada yang kotak gitu, ada yang dia seperti ini ya, gak? Nanti kita cari tahu, guys, ya, di next video kali, guys, ya. Lanjut. Nah, ini ada apa lagi? Uduh. Avus Quattro. Ini ada harga waktu belinya nih, guys. $0.99 apa berapa nih? Ini dapatnya di Ameriki ya, guys. Ada Jet Ecanopy. Tuh. Ini fantasi apa bukan, guys, ya? Ini kita nggak bisa bedain fantasi atau bukan kalau yang blue card, guys, tuh. Avus Quattro. Wow, nice. Ini benar-benar jarang kita nemuin, guys, ya. Masih banyak, guys. Lanjut, ini adalah 2006 first edition juga. 69 Camaro, berarti ada dua warna ya, guys. Aduh, dua warna nih, guys. Tuh. 69 Camaro-nya langsung dapat dua, dan dia 2138, artinya ini varian ya. Varian ini, bukan ini sama-sama 21, tapi dia warnanya berbeda. Berarti dia varian, guys. Tuh. Cara buat deteksinya seperti itu. Lanjut. Tuh, meja saya langsung berantakan nih. Langsung berantakan, guys. Lanjut. Wow, ini adalah si Hammer ya. Jungle gitu, guys. Hammer. Tuh, Hammer, guys. Gurih-gurih, guys. Ini agak penyok ya, tapi masih aman sih, masih aman, guys. Ini kalian harus pantau ya Instagram Q ya. Karena biasanya saya suka live sale mendadak gitu, guys. Lanjut. Waduh. Ini agak berat nih, mobil apa nih, guys, nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6. Di antara ini kali ya. Oh, ini Woody. Woody ada di sini nggak? Nggak ada ya? Kirain ada di belakangnya. Ini banyak yang nyari, guys, ternyata, guys. Tuh. Ini unik ya. Ini kayak kayu gitu. Plastik, tapi aksennya kayak model dibikin kayak kayu gitu di belakangnya. Ini kayak bisa dipencet kali ya. Apa gimana, guys? Cuman yang menarik dari mobil-mobil kayak gini tuh biasanya kalau yang model diecast matchbox itu dia ada kayak buletan gitu di tengah, tapi ini nggak ada nih. Buletannya itu buat kayak baut gitu, guys, tapi ini modelnya build up ya. Build up nih kalau yang ini nih, bukan yang repeat di baut.
Tuh, nice. Waduh, wah atasnya kayak gitu, guys. Ada mesinnya dan lumayan rare. Dan ini banyak yang nyari nih si 40 Woody ya. Nanti kita buktikan saat live sell, guys. Lanjut. Ini mobil balap ya. Adalah 2001 first edition Riley and Scott MK3. Tuh, ini berarti ada sejarahnya nih mobil ini nih. Waktu dulu pernah dipakai balap nih. Tahun berapa nih, guys? Silakan yang paham bantu saya tulis di komentar, guys ya. Wow, nice tuh. Ini ada harganya dah, pecah, guys. Pecah ya, guys ya. Ini ada harganya tuh, guys. Kmart. Bukan Kmart ya, tapi Kmart 75 sen. 75 sen kali ya. Lanjut. Nice. Nih ada gold. Ini adalah Hyundai Spider Concept nih. Ada mobil Hyundai ternyata, guys. Tuh. Ini kart bubble aman juga, lurus. Cakep banget. Mobilnya unik banget ya, Hyundai ya. Saya baru nemu nih mobil kayak gini nih. Kalian ada yang pecinta Hyundai? Diecast Hyundai jarang-jarang nih, guys. Saya baru nemuin diecast Hyundai. Lanjut. Waduh, ini banyak nih. Banyak banget tuh. Ini adalah, ini ada kode card-nya. Kemarin yang kode card laku keras pada saat live sale. Tuh, dia kalau kode card pasti bawahnya gini ya, blisternya ya. Ini dia ada kodenya di sini nih, tuh. Ada Webcode Undercar, tuh. Webcode Undercar. Dia ada kode card-nya nih, nggak tahu nih buat apa nih. Ini mobilnya Toyota, guys. Toyota RSC. Widih. Toyota, guys. Baru tahu kalau ini mobil Toyota ya. Blue card. Ini non SNI semua, guys. Alias tidak ada di Indonesia, harus dapat dari luar. Nah, ini sih saya familiar banget sama modelnya nih. El Camino 69 El Camino tuh. Wow, yang dulu ada giniannya nih, ada kayak spoiler gitu, guys. Mesinnya juga lebih kelihatan banget ya, lebih nonjolin banget ya. Warnanya lebih cihui sih, lebih meriah. Card bubble aman. Wah, cakep. Ini lurus banget, mulus banget. Widih, nice. Berebutan ya, guys. Kalian baku hantam lah kalian di live sale ya. Lanjut, ada apa ini? Ini adalah Dodge Viper GTSR. Ini warnanya doff, guys. Catnya ngedoff gitu, guys. Nice. Wow. Ini saya pengen, masih pengen tahu nih, masih penasaran sama card-card kayak gini, guys. Ini kan ada yang lengkung gini ya, lengkungnya di sini. Ini ada yang kotak tapi nggak full, ada yang kotak full. Mana ya? Kayak gini, ini ada yang kotak full kayak gini. Tuh, wah ini saya mau beda ini. Ini kan ada yang kotaknya nggak full, ini full gitu. Ini ada yang lengkung di sini. Nah, ini kita akan cari tahu buat kalian ya. Kali aja kalian juga penasaran, pengen tahu card-cardnya gitu. Nanti di next video mungkin ya. Lanjut, ini adalah Super Tuned. Waduh, cakep, guys. Mobil jadul-jadul itu kayaknya gimana ya? Ngelihatnya tuh, kalau sekarang kan saya sering banget ya, kita tuh sering banget ngelihat mobil-mobil yang baru-baru gitu. Jadi kalau ngelihat yang kayak vintage, kayak lawasan gitu, kayaknya nggak biasa aja. Jadi menarik gitu ya. Tuh, bener nggak sih, guys? Kayak gitu nggak sih tuh ya? Ini lumayan cihuy, guys. Lumayan cihuy, Super Tuned ya tuh. Cakep. Menurut kalian gimana? Kasih nilai, guys. Antara 1 sampai 1000. Gimana nilainya, guys? Menurut kalian silahkan tulis di komentar. Lanjut. Wah, ini yang terakhir ya. Apakah yang terakhir? Oh, ini bener yang terakhir. Adalah first edition juga nih. Rata-rata akta, guys. Tuned ya. Tuh, Tuned nih kecil banget gitu. Tuned memang udah ada zaman dulu. Sekarang Tuned mulai happening lagi nih. Tuned mulai happening lagi dan lumayan diincar sama kolektor ya, karena unik gitu ya. Ini adalah 2004 first edition Tuned Camaro, guys. Ini Camaro Z28 1969. Ini rata-rata 1969 semua nih, guys. Tuh, wow, nice. Ini yang terakhir, guys. Toyota Supra Enzo Ferrari. Waduh, ini Tunednya nih ya. Apakah kita buru yang ini, guys? Ini karena ini kayaknya harganya lebih gurih dan lebih nyoy. Oke. Wah, kayaknya itu aja, guys. Kita kumpulin, ini bakalan seru banget pada saat live sale. Ada Toyota,
ada Camino, ada Woody juga, bener-bener cihuy, ada balapan juga guys, ada El Camino, ada si Hummer, wah pokoknya ini dalamnya cihuy-cihuy, ada Camaro-nya ada dua tuh, terus ada mantep-mantep ya, ada yang kartnya udah kuning juga, masih yang mulus juga ada, sama ini ada juga Nissan ya, ini Pontiac. Nah ini Nissan yang ini, Nissan tuh, ini Nissan, ini apa sih tadi, oh ini dia Ford Mustang. Nah ini ada si Muscle Tune tuh, pokoknya ini bakalan ngejogrok nanti pada saat live sale. Kalian harus pantau terus Instagram Michelle Toys, jangan lupa like, comment, share, subscribe. Kita lagi menuju 7.000 ya subscriber, dan juga menuju 13.000 guys, 13.000 follower Instagram Michelle Toys. Oke, gitu aja video Michelle Toys kali ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Michelle Toys pamit. Bye bye.